Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, ketemu lagi dengan saya. Untuk video kali ini kita akan lakukan pembersihan. Ini terlihat kondisinya hitam. Ini hitam ya, guys. Ini nanti kita akan bersihkan, kita cuci biar nanti bersih lagi, guys. Nggak seperti ini, oke? Nanti kita gunakan cairan pembersih. Iya, nanti itu rontok. Jadi untuk video kali ini kita akan jelaskan cara pembersihan head, bagian head ini yang kotor, biar lebih bersih lagi seperti baru. Oke, ya. Dan untuk pembersihan ini kita gunakan cairan ini, auto detailing dust. Jadi kita semprot, apa kita pakai ini? Kita medianya pakai air, guys. Jadi kita pakai air biar lebih enak aja. Oke, ini kita langsung aja ya. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... warnanya ya, ini sudah hitam. Lihat sudah rontok ya, jadi pastikan mengikatnya terus kuat, guys. Harus kuat. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on.
panas pakai air. Ini bilas pakai air bersih ya. Nah, ini udah lumayan bersih. Tinggal sedikit. Jadi dibantu pakai sikat besi nih. Sikat kawat. Ya, jadi untuk pembersihannya seperti ini guys, sudah lumayan bersih, nggak seperti awal itu hitam. Jadi ini kita gunakan ini guys, cairan Dash Auto Cleaner. Ini hasilnya seperti ini. Ini kalau lebih maksimal lagi ini bisa lagi. Ini sudah lumayan ya. Jadi seperti itu guys caranya. Jadi pertama kita pakai ini, larutkan dulu sampai kosok-kosok pakai sikat besi ini, kosok terus. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi untuk video kali cukup sekian tentang pembersihan head silinder yang kotor kerak seperti ini tadi. Ini hasilnya sudah bersih ya. Pakai Dash Auto Cleaning. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kalau suka di like dan juga di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.